Nah, untuk yang disambung yang bagian mana aja nih, Bli? Kalau disambung dulu kan ini buat pot. Jadi terus kita saya niatnya buatin dekor air terjun di sini. Ini juga ditambah jadinya. Gitu. Nah, ini ditambah ya. Si batakonya kelihatan gitu. Dulu batakku di sana kelihatan orang dari jempel. Untuk pengerjaannya nih cukup puas atau gimana nih? Puas sih karena udah mau lah dia nyatu sama dekorasinya tuh udah mau nyatu sama. Udah bagus ini kerjaannya. Guys, welcome back to our channel, Gas TV. Guys, di kesempatan kali ini kita bakal review kolam yang kita buat, guys. Kalian bisa lihat gak gimana sih hasilnya, kita bakal review. Yang belum nonton video sebelum jadinya, kalian langsung aja tonton, nanti ada di akhir video atau enggak ada di atas sini ya. Dan kalau kalian pengen buat kolam, nanti bisa chat kita lewat Instagram, kalian lihat di sana ada kontaknya. Kalian langsung aja chat kita, dan setiap akhir dari pas hasilnya jadi udah finish gitu ya, kita bakal kasih satu kenangan ikan ya guys ya, dari Kias Koi ya. Oke guys, kita langsung aja, let's go. Guys, buat kalian yang mungkin pengen berdonasi ke kita, langsung aja donasi, nanti ada di kolom deskripsi ya guys ya. Dan kita hari ini langsung aja mau jaring ikannya yang jenis apa itu tadi ya? Midori ya? Yang Midori, itu size-nya kayaknya berapa itu beli? Size-nya beli? Tahu itu berapa ya? 30. 30 kayaknya, 30 sentian guys ya. Ini masih ditangkap. Oke. Buat kalian yang suka instastory di Instagram, kalian jangan lupa follow Instagram kita, nanti ada di sebelah sini. Kalian langsung aja follow ya, dan juga tag Instagram kita kalau kalian ngabsen koi kalian ya, jangan lupa tag. Nah ini dia ikannya guys, ini jenisnya Midori ya. Midori, size nya 30-an ya kayaknya. 30-an, 27 gitu. Bodinya udah tebal ya. Buluk guys ah. Telinganya rapi. Telinganya rapi. Ini saudaranya yang itu guys, yang udah besar tuh guys. Iya. Ini saudaranya guys. OTW kayak gini. Ya guys. Oke, kita mau masukin dulu ya. Kalian tunggu ya. Oke guys, kita udah sampai di depan rumah pemilik kolamnya yang kita buatin kolam. Oke, kita langsung aja let's go ke dalam. Oke guys, ini udah di kolamnya ya. Ini kita bakal lepas di sini. Ini ikan-ikannya guys, masih kecil-kecil. Kita kasih yang paling besar satu untuk penunggu kolamnya. Nah, kalian bisa lihat ini setelah hasil jadinya ya. Ownernya nih sekarang yang kita buatin kolam ya. Dengan beli siapa nih? Saya beli Teguh. Beli Teguh ya. Oke, untuk kolamnya ini udah berapa lama nih running tuh? Kalau runningnya sih sekitar 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih. 1 minggu lebih guys ya. Dan untuk pengerjaannya nih udah cukup puas atau gimana nih? Puas sih karena udah mau lah dia nyatu sama dekorasinya tuh. Mau nyatu sama. Udah bagus ini kerjaannya. Berarti udah cukup bagus ya guys ya. Dan untuk keseluruhannya nanti dan juga biayanya kita bakal jelasin ke kalian ya guys ya. Dan ini kolamnya kan low budget ya beli ya. Jadi sesuai requestan dari belinya seperti apa inginnya, jadi seperti itu jadinya guys ya. Nah di sini kita dengan budgetnya 3 juta beli ya. 3 jutaan. Jadinya seperti ini guys ya. Dan juga dekor yang di belakang ini sebenarnya udah ada guys, dan kita nyambung dengan kolamnya guys ya. Nah, untuk yang disambung yang bagian mana aja nih Bli? Kalau disambung dulu kan ini buat pot. Jadi terus kita saya niatnya buatin dekor air terjun di sini. Ini juga ditambah jadinya. Nah, ini ditambah ya. Ini berarti nyambung yang di atas ini ya Bli. Ya, ini ke sini ya. Sama ini disambung juga kan? Ya, ini masih batakonya kelihatan nih. Dulu batakku di sana kelihatan, sekarang masih jempel. Ini kita usah beli sama di bawahnya. Iya. Dan ini juga kita kasih ikan satu ya beli ya, buat penunggu yang ada di sini yang
Midori ya. Yang tadi kita ambil ya guys ya. Ini kurang lebih detailnya kayak gini deh, kalian bisa lihat. Kita pakainya cuma satu button dream sama satu skimmer guys. Button dreamnya sebelah sana ya guys ya. Di bawah gini ya, karena dari sini kan arus dari waterfallnya mengarah ke sana ya, biar satu arah gitu ya. Biar one line flow. Guys, sana guys. Simpel aja nih kolamnya. Nanti kita bakal lihat lagi mungkin kelihatannya udah besar-besar ya. Ya, kita bakal review lagi kalau ikannya udah besar ya guys ya. Dan ini juga udah mulai tumbuh lumut guys, kalian bisa lihat. Di sini kita pakai damde aja ya. Karena sesuai requestan, kalau kalian pengen isi cat juga bisa guys ya. Ini kayaknya nanti biar full lumut, jadi kelihatannya biar full lumut. Cepet lah tumbuhnya. Ini baru 1 minggu lebih udah tumbuh lumut aja ya, tumbuh protein. Kalian bisa lihat. Kita lihat sana ke jamurnya coba ya. Sebelum kita lihat filternya, kita lepas dulu ikannya karena udah di aku apa namanya? Aklimasi. Ini airnya juga masukin. Nah, ini dia guys. Dalam dulu ya guys ya. Ini dia. Ini dia makan ikannya dulu ya. Oke. Berapa hari nggak dikasih makan di kolam? Ya kurang lebih 2-3 harian lah biar dia benar-benar sehat di kolam ini baru makan di kolam. Oke. Biar dia adaptasi lah sama dia. Siap. Oke guys, ini dia untuk filtrasinya ya. Kalian bisa lihat nih cuma 2 chamber ya, sudah. 2 chamber tadi 3 sama di waterfall satu lagi. Nanti waterfallnya kan belum full itu ya. Isinya oyster. Nanti di waterfallnya bakal kita isiin oyster lagi guys. Kita lihat dulu updatean airnya, kalau udah bagus airnya dengan media yang simpel ini, jadi kita nggak usah nambah ya. Ini pun mesinnya kecil ya, ya mesinnya nggak besar-besar banget ya. Nih, kita lihat nanti. Nah ini ini untuk medianya belinya yang beli sendiri ya guys ya, sama juga untuk mesinnya. Dan kita di sini cuma ngedekor sama buatin kolam ya guys ya, dan juga sirkulasinya. Medianya super simple. Ini apa nih? White foam nih ya. Ini white foam nih, Gun. White foam. Atau kapas putih ya kira-kira. Ini black foam sama paling bawah jaring layan ya, Gun. Ini jaring layan, simpel banget guys. Ini white foam, di bawahnya apa nih? Batu apung. Batu apung. Guys, kalian bisa lihat batu apung. Paling ujung ada oyster satu gitu guys ya. Dua bungkus ini oysternya kita ambil dulu. Nanti di sana tambah lagi nih, kalau kurang ya. Bungkus. Hah? Lagi sebungkus. Lagi sebungkus nanti di sana ya. Sebenarnya mau masih ini belum punya uang atau. Guys, kolamnya santai ya guys. Kita lihat juga update-nya, kalau kurang baru ditambah, kalau nggak kurang mungkin udah cukup. Tapi dari hitungan kolamnya segini aja udah cukup banget guys. Bisa lihat. Ini buat gini nih ya, backwash-nya nanti. Simpel aja, kita pakai backwash selalu satu aja guys, nggak usah banyak-banyak ada pipa. Nanti jadinya satu pipa aja untuk semua chamber guys. Nah satu ini sebenarnya kalau bisa sampai sini sih kita bisa buatin chambernya 4 sekat ya saudara. Tapi dengan space seperti ini aja, jadi bisa 2 aja ya guys ya. Tapi kalau hitungan dari gininya udah cukup banget guys ya, ini udah 30%-an lah gininya dari isi chambernya nanti dari semuanya itu nih kalian bisa lihat. Ini skimmernya nggak terlalu kencang karena mesinnya juga kurang besar sebenarnya. Ini kurang lebih muternya cuma 2 kali ya, betul ya? Per jam atau 1 kali? 2,5 kali. Ah, 2,5 kali ya? Per jam. Per jam, itu guys. Mesinnya masih agak kurang ya guys ya. Kalau mungkin lebih kencang nanti bisa diganti ya. Biar lebih kencang tarikan sebenarnya. Belinya punya warranty nanti beli. Nah ini ikannya udah berapa sih ikan ini beli? 11. Waduh, udah dimasukin 10 ikan tester ya. Cuma satu ikan Midori yang udah besar nih, udah 20 cm yang kalian bisa lihat. Dari test point. Segini aja pasti udah bisa bikin ikannya lebih sehat dan airnya juga udah sehat. Tapi ini airnya belum matang ya, belum bisa lihat. Ini perbedaan air matang. Nah ini guys untuk ukurannya berapa tadi kita lebarnya beli? 60, lebarnya 60, panjangnya 3,5 meter, untuk kedalaman 40 cm guys ya. Dan untuk ukuran kolamnya hampir sama dengan kolam Bligon ya, dan juga untuk kedalamannya sama 40 guys ya.
40 kurang lebih lah guys, gitu. Konfigurasinya pun juga hampir sama ya. Konfigurasinya simpel ya. Untuk kita buat online aja biar nggak ribet. Yang penting ikannya sehat dan airnya sehat. Oke guys, buat video kali ini cukup sampai di sini. Kita udah update ya dari kolam kita sebelumnya yang ada di review sebelumnya. Kalian bisa nonton di akhir video nanti. Kurang lebih segitu aja guys. Buat kalian yang berminat mungkin buat kolam, tinggal hubungin kita lewat Instagram Mutiara guys. Oke, untuk kolamnya ini kan tadi kita udah bilang ukurannya 60 x 3,5 meter x 40 cm, itu kedalamannya. Ya. Nah, dengan budget 3 juta guys ya. Dengan budget 3 juta itu tanpa mesin dan juga media. Jadi enggak perlu banyak-banyak guys untuk buat kolam, yang penting kalian bisa menjalankan hobi kalian. Iya. Jangan takut untuk budgetnya kurang misalkan ya. Tetap bisa buat guys ya. Nanti kita bisa perhitungkan. Nanti perhitungkan dengan dengan bahan-bahannya juga. Nah, jangan lupa kalian buat terus channel ini dengan cara like, komen dan apa deh? Subscribe. Dan jangan lupa tonton video kita sebelumnya dari Mas. Di sebelah sini dan di tengah-tengah ada tombol subscribe. Kalian jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa ikutin giveaway kita. Bukan hari minggu ini kita bakal rilis hadiah-hadiahnya. Jangan lupa kalian ikut ya. Video kali ini cukup sampai di sini aja. Thanks for watching. See you next video.